hap hap, tangkap, lahap. Nggak ada tuan bos, temennya jadi kena sasaran eh. Bang dikerjain lo, nanti ada menjadi ada. Kenapa nih? Kenapa begini? Dikabur. Udang rebon. Terima kasih udah ditolongin juga. Ngapain Bang Jin teriak-teriakan nih? Dia kan gak bisa ngeliat Bang Jin. Gak apa-apa deh ah. Ini gila apa salap sih? Nyak, harus gua awasin terus. Soalnya Nyak mau beliin gua buat lebaran. Waduh, tuh anaknya sengaja tuh nungguin gue. Tuh kok gak tidur-tidur ya si Abu? Gue mesti pergi lagi. Gimana nih? Gak jadi ketemu klien ya gue. Gak ada capeknya lagi tuh anak. Belum molor juga. Tidur kan tuh bener. Cabut dulu ah. Cil, nyak kabur. Emang Bang Jin pikirin. Ada nyerah.
Ayo nyerah. Nyerah enggak? Sekarang serahkan dulu rumah Bang Jin. Lampu ajaib cepat. Nih lampunya deh, pegang deh. Aduh. Itu aja repot. Kayaknya jangan macam-macam sama Bang Jin. Gimana dong nih? Dikit. Apa lu bilang? Kok lu ngomong kayak lagu begitu? Iya, bos. Enggak. Kerennya banyak. Hebat kayak Kisah Alvaro. Siapa tuh Kisah Alvaro? Ya, anaknya Pasha Ungu. Masa bos gak tau. Oh, ya itu toh. Tapi emang gua kali hebat kenalnya. Sekarang ini lu ngomong begitu lagi nih. Eh kak, dulu waktu ibu seumur kamu, ibu udah pinter banget masak loh. Iya deh, yang pinter masak. Bu, sekarang apa nih yang Merina lakuin? Ya udah, kamu iris bawang putih, bawang merah aja. Siap, komandan. Pada sibuk nih di dapur. Masak apa kah? Ada tempe, ada tahu. Itu kesenangan aneh. Icip-icip. Aduh. Bu Sagoda, hati-hati dong ngaruhnya. Kalau dalam perjuangan, dilarang tanggung-tanggung. Kak, kok tempe ibu gak ada? Kamu makan ya? Astagfirullahaladzim bu, ibu mah sehuzan aja sama Medina. Ya enggak lah, ini kan puasa. Terus siapa yang makan dong kak? Jelas-jelas tadi ibu ada tuh tempenya ada 3. Eh, kamu makan ya? Ayo. Siapa tahu aja kucing, Bu. Iya kali ya. Ya udah, Ibu mau ke dalam dulu, mau jagain bentar ya. Oke, Bu. Ada. Hah? Itu jalan. Ya. Abu, tumben ganteng kali kau hari ini. Bajunya bagus. Pasti mahal. Aku tahu, ya kan? Ya iyalah, Pak RT. Siapa dulu dong? Abu Jail gitulah. Boleh aku pegang ya? Ya. Nenek. Sorry. Ora iso. Nah, boleh pegang ya. Nanti baju abu kusut. Gak keren lagi nanti. Iya, bernoda. Soalnya Pak RT itu orangnya jorok. Kuman. Apa sombong kali ke rupanya? Macam mana kau ini? Ngomong-ngomong berapa sih harganya? Makanya nih Pak RT, jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal apa? Makeup Pak RT. Awas kau! Andre kagak terima. Andre kagak terima dipecundangin begitu aja. Digulung tikar, ditibangin beduk. Aduh. Sungguh menyedihkan. Ada aneh. Ya, ada. Aduh. Anak singkong. Aduh. Woi, jangan lari. Woi. Rasa sakit aneh belum hilang ditabrak anak singkong, malah aneh ditabrak ame engkongnya singkong. Aduh. Ngomong apa kau? Hah? Sembarangan aja kalau ngomong. Kau yang halangin aku jalan. Sudah tahu aparat mau bertugas. Kau halang-halang. Tugas. Memangnya itu siapa, Bro? Aparat RT. Ya. Baru aparat RT aja udah kepala besar. Besar kepala. Bagaimana ente jadi camat? Kepala ente tambah besar kayak kubah musola kan. Ada. Tutup pengen kau. Buka kau. Enak kan? Beri. Aduh.
sarap. Aduh, bagaimana Ani bisa pergi? Kaki Ani dijajah. Aduh. Ya, serang, Ya. Aduh. Bukan sih jadi orang. Heran ngalang-ngalin orang jalan aja. Jeng jeng, tarar. Keren nih baju gua nih tuh. Wah. Bus, kok kita didiemin sih? Nah, gue tahu kenapa mereka begitu. Karena mereka ngiri sama gue. Mereka takut gak bisa beli nih baju, gak mampu. Lu tau gak kenapa gue bilang begitu? Karena nih baju lebaran gue harganya selangit. Waduh. Abu, lebaran itu yang penting puasa, bukan baju barunya, betul kan tuh? Jaladin, hati kita yang kudu baru, kan bajunya yang baru. Apaan baju baru? Waduh. Ciela, sumbu kompor. Ya iyalah, kalau lebaran tapi hatinya tetap kotor, itu sih sia-sia. Ya, ikut-ikutan lagi. Bos. Kita kan kesini mau pamer, kan mau diceramain. Kerjain nih bos. Iya. Mulai lagi kemana lu? Nih, lihat tuh nih baju gue nih. Oh, keren enggak? Nih, bolehnya maksa, Bu. Ya, Abu, lebaran getol, puasa kagak. Udah, Sur, dengerin aja, Sur. Jangan dikomentarin. Aladin, nah orang ribet banget ya. Baru jadi model aja udah sombong. Biarin, tapi kan baju gue oke. Ya ngambil. Ya, Ibos. Oke aja ya. Tapi lebih oke, enggak usah gaya. Sepet nih matanya ngeliat kamu. Waduh. Wah. Bos, untung harus diberi nih, Bos. Ini. Ayo kita beri. Nyolot, ini lama-lama. Dikerjain nih. Ya kan juga. Selamat pagi, ada apa ya Pak? Kami dari kantor pos. Maksud saya, kami dari kepolisian. Iya tahu. Masa pakaian begitu dari Hansip? Waduh, kalau ngomong jangan asal goblek ya. Itu penghinaan terhadap aparat negara. Maaf ya Pak. Iya, maafin anak saya ya Pak ya. Aduh, makasih. Pak, maksud kedatangan Bapak ke sini mau ngapain ya? Saya mau geledah rumah ini. Menurut informasi yang saya terima dari anak buah saya, rumah ini sudah disusupi Am-Ama Al-Ili. Apa? Maling! Apa? Waduh, maaf. Permisi. Bentar.
Aha. Misi aneh berhasil. Ternyata jadi polisi kedua memang mengasihkan. Gampang ngibulin emak-emak. Astagfirullahaladzim. Baru kali ini polisi nyungsep di sudut sama pintu. Maaf Pak Polisi, nggak sengaja. Gimana Pak? Udah dapat penjahatnya? Aduh, pakai nanya lagi. Gara-gara ente masuk, maling jadi kabur. Hah? Sebentar, sebentar. Biar anak kejar. Biar anak kejar.